Sebuah video viral beredar di media sosial, usai memperlihatkan seorang pengemudi ojek online ojol, yang meminjamkan helmnya kepada pengendara lain. Ternyata hal itu dilakukan karena ojol itu melihat ada polisi yang sedang berjaga di persimpangan. Video ini diunggah oleh akun @lagiviral, pada Rabu tanggal 31 Juli tahun 2024 dan telah ditonton oleh 260 ribu kali oleh pengguna dunia maya. Kejadian tersebut terjadi salah satu ruas jalan, tepatnya di persimpangan Polonia Juanda, Medan, Sumatera Utara. Terlihat seorang pengendara mendengarai sepeda motor matik berjaket coklat ini panik karena tidak memakai helm, dan mengetahui kehadiran petugas kepolisian. Ia lantas bersembunyi di belakang sebuah mobil untuk menghindari pandangan dari petugas. Melihat kegelisahan pengendara tersebut, seorang pengemudi ojol dengan baik hati meminjamkan helm miliknya kepada penumpang tersebut. Tindakan ini tentunya dapat menyelamatkan si pengendara nakal ini lolos dari jeratan tilang. Melihat video yang diunggah ini, ramai netizen berkomentar atas tindakan dari pengemudi transportasi kekinian ini.